kita semua harapan tentang diriku. Salah satu pesta olahraga terbesar di dunia sudah berada di depan mata. Dalam 5 hari lagi, masyarakat Asia akan berbondong-bondong datang ke Indonesia. Ya, Asian Games 2018 yang diadakan di Jakarta dan Palembang akan segera berlangsung. Dalam rangka menyambut Asian Games 2018, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mempersiapkan suatu pertunjukan yang sangat menarik untuk disaksikan. Bertempat di landmark kebanggaan ibu kota, sebuah pertunjukan laser berstandar internasional telah disiapkan untuk para pengunjung yang akan datang. Baru-baru ini sebuah video yang mempertunjukkan aksi mapping di Monas mulai tersebar di dunia maya. Dalam video tersebut terlihat betapa memukaunya monumen nasional saat mempertunjukkan keindahan permainan laser di malam hari. Kabarnya pertunjukan laser yang diadakan di Monas ini bisa dinikmati sepanjang tanggal 16 Agustus hingga 2 September mendatang. Video mapping tersebut akan berlangsung mulai dari pukul 6 sore sampai pukul 21:55. Wah, bagi Anda warga Jakarta pastinya sudah tak sabar ya untuk menyaksikan secara langsung pertunjukan ini. Dengan adanya pertunjukan ini, Jakarta seolah menunjukkan kepada dunia bahwa keindahan ibu kota kini sudah berada di level yang berbeda. Yuk, ramai-ramai kita saksikan keseruan pertunjukan tersebut.